mana? Oh, dia enggak di rumah. Dia nongkrong sendiri di sana. Sama teman-temannya rame. Terus dia merasa malu saya diusir. Mbak tadi nyusul ke sini. Iya. Karena enggak jemput Mbak itu. Iya. Akhirnya mencari suami. Iya. Yang dicari model begini. Ayo silakan. Diantar yang baik. Pulang ke rumahnya. Sekarang coba. Sekarang pulang sekarang. Ayo sekarang. Ini daripada saya anterin pulang. Mau saya tunggu pulang, Mbak? Eh? Malam ini tim Jaguar melaksanakan patroli. Saat patroli tiba di jalan rel kereta Kampung Liu, Jaguar melihat beberapa orang di pinggir jalan. Tempat ini sudah dikenal secara sporadis beberapa perempuan ada yang mangkel menjajakan cinta. Ini motor siapa? Saya, Pak. Oh, udah lama di sini. Enggak sih, baru. Kok langsung kabur ibunya? Lagi berhenti hujan aja, nungguin hujan berhenti. Hujan, jadi naik. Enggak usah. Santai aja. Enggak, sama saya, santai aja. Hah? Lo bersuami? Punya suami? Waduh, ya kalau jangan kasih dari sini ya. Kami hampiri beberapa orang yang ada di lokasi itu. Namun salah satu perempuan di lokasi itu secara tiba-tiba bergegas akan pergi. Tadinya kami halangi, tapi dia bicara katanya punya suami. Dia malu. Eh, lu sini. Ayo. Lu sini. Apa? Oh, bersuami. Saya kirain nangis tadi. Enggak. Biasa nongkrong. Iya, dia nongkrong di sini kan. Nah. Pekerjaannya kan. Iya. Iya, makanya lu mau deketin. Enggak. Terus? Jangan tuh, Pak. Jangan. Ini teman di sini. Iya. Teman di sini. Biasa ngomong sini juga saya. Kami tidak bisa menghalangi dia pergi. Dua orang yang tertinggal di lokasi itu kami tanyakan apa maksud tujuannya. Beberapa alasan yang dikemukakan kepada kami mungkin hanya menghindar dari keterusterangan yang akan dia lakukan. Kamu nongkrong di sini. Saya tahu di sini nongkrongnya tempat apa. Kamu bohongin gua. Hei, jangan kau bohongin saya. Saya nggak bohong. Nah iya, berarti di sini nongkrongnya orang-orang itu. Transaksi. Saya tahu dari sini. Saya nggak ganggu kesenanganmu. Kalau kamu seneng nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, jangan. Kalau kamu punya istri nggak? Saya masih sendiri, Pak. Wih, benar. Single. Kalau itu juga baru kenal tadi, Pak. Iya. Dia nongkrongnya di sini, kan? Iya. Nah, udah gitu. Paham saya. Jangan dikasih tahu saya bahwa sini nggak apa ini nggak. Saya ada puluhan tahun di sini, dinas di sini, dan sini tempat lokalisasi, tempat orang-orang menawarkan diri. Kalau kamu, pengen satu orang untuk diajak tidur, mending lo cepet nikah aja. Bagi kami, tempat ini kurang baik bagi orang-orang dewasa yang sudah menikah atau orang-orang dewasa yang belum nikah, namun tujuannya transaksi untuk menjajakan kita. Dari lokasi itu kami patroli ke Rawadeno. Ya, saya senang kok ada pesta nih. Bukan pesta, Pak. Hah? Kita ke hujannya. Gimana? Cewek habis lama dalam pacar. Wah, mana yang berantem? Tuh, cewek. Kita nolongin nih. Berarti ini tadi berantem? Iya. Terus sampai pas kebetulan dari sini? Lewat hujan-hujanan. Kita bantuin kenapa. Sudah ada solusinya? Dia mau pulang ke Condet. Saya di Condet. Terus penyebabnya apa? Berkelahi sama suami. Di pinggir jalan kami menemui beberapa bapak-bapak yang sedang melakukan aktivitas. Saat kami hampiri, ternyata bapak-bapak tersebut sedang berehat di lokasi itu sambil menolong seseorang perempuan yang sedang ada masalah. Gara-garanya apa? Nggak tahu. Jadi saya dapat kabar katanya suami saya lagi sama perempuan. Oh. Saya langsung menuju ke sini. Oh. Pas saya nyampe, udah nggak ada di tempat itu dan udah nggak ada perempuannya. Pas saya cari-cari dia di rumah temennya. Terus saya bilang, kenapa nggak jemput? Kayak gitu. Sama saya. Oh, enggak, yang pas bawa perempuan di rumah apa dia bersama perempuan yang lain di luar sana?
Di luar. Oh, jadi jadwalnya menjemput Mbak, akhirnya dia nggak menjemput karena isunya dia bawa perempuan. Informasi dari siapa? Dari teman saya. Ketemu. Tadi saya dia ngabarin saya lewat telepon, terus dia bilang ini suami, ini motor suami lu lagi dipakai sama temennya, temennya mau pacar, jangan-jangan suami lu bawa cewek juga. Setelah itu ketemu, terus Mbak dijemput atau Mbak pulang sendiri? Saya tadi sini naik. Ya, terus pulang ke rumah. Saya nyamperin suami saya. Di mana? Di sana. Oh, dia nggak di rumah, dia nongkrong sendiri di sana. Sama teman-teman ya rame. Terus dia merasa malu, saya diusir. Kami salut dengan bapak-bapak ini yang menolong ibu-ibu muda tersebut yang dirundung masalah. Kami tanyakan, ternyata ibu muda ini ada masalah dengan suaminya. Sekarang ada masih? Ayo kita antar ke suaminya. Setelah kami mengerti dengan permasalahannya, kami coba untuk cross-check. Katanya suaminya itu berada di rumah temannya. Tidak lama kami tiba di kontrakan teman suaminya. Dan di lokasi itu orang-orang tersebut sedang asik main game. Kami suruh panggil suaminya. Kira-kira ada apa sama istrinya? Pribadi. Mumpung di sini nih, ya. Saya bantu untuk menyelesaikan, bisa nggak? Saya bukan ikut campur, tapi kasihan. Mbakmu, apa, istrimu panggil apa? Jam 3, hujan-hujan. Saya tadi kan lagi nongkrong pak di sini rame, cuman kan karena cowok semua, tiba-tiba dia datang, saya bilang lebih nggak pantas, saya lihat kalau dia di sini sama cowok-cowok banyak, sama orang saya nggak enak dilihat. Oh gitu. Ya lebih nggak pantas, kamu sudah berkeluarga di tempat beginian, istrinya kasih kalau ketemu orang jahat gimana? Saya udah bilang masuk sini, ntar saya pulang. Lu tidak pantas kalau di tempat kalau sudah terumah tangga kayak begitu. Dia yang ngomongin dengerin saya, Pak. Nah. Coba sekarang masalahmu saya tahu sedikit. Ini istrimu cerita. Ya, saya nggak mau kecampur masalah rumah tanggamu, tapi keselamatan mbaknya ini di luar sana. Di saat jam 4, 3 pagi, hujan-hujan. Ini yang saya utamakan. Sehingga saya ikut ke sini. Kamu harus lindungi dia. Bukan kau biarkan jalan sendirian begitu. Kalau kau suami bertanggung jawab. Dalam hal ini masalah keluarga, tentunya kami tidak ikut campur. Namun kami sayangkan sebuah tindakan suami mengusir istrinya di dini hari jam 3 pagi dalam keadaan hujan, sungguh tidak manusiawi. Selesaikan apa permasalahanmu di rumah, bukan di rumah orang. Kalau jam segini masih ada di teman, sedangkan kau punya istri yang kau harus jemput pulang dia kerja. Nggak tahu jawab kau, di luar sana ada apa-apa bagaimana dengan istrimu yang kecil lemah ini, nggak begini. Selesaikan rumah tanggamu. Saya ingatkan, bawa anak orang ini, tanggung jawabnya besar. Memang beruntung ketemu orang-orang baik yang menolong. Gimana kalau ketemu orang jahat? Bisa dilakukan oleh orang jahat tersebut sesuatu yang menjurus pidana dan mengancam keselamatan ibu muda ini. Sudah berapa tahun nih, Kak? Baru satu tahun. Satu tahun sudah. Cepat, satu tahun belum lama tapi sudah ada perselisihan begini. Ngontrak di mana sekarang? Sekarang tinggal sama orang tua di Jakarta. Siapa? Mbak? Iya. Nah ini kan di sini? Iya, tadinya dia habis dari rumah orang tuanya di Sawangan. Oh, iya. Mbak tadi nyusul ke sini? Iya. Karena gak jemput mbak itu? Iya. Akhirnya mencari suami. Iya. Yang dicari model begini. Ayo silakan. Diantar yang baik. Pulang ke rumahnya. Sekarang coba. Sekarang. Ayo, sekarang. Ini daripada saya anterin pulang. Mau saya anterin pulang, mbak? Kok kamu begitu suaminya sih? Suaminya dulu. Kamu. Ya kan, maka saya nggak peduli. Tadi kan saya bilang,
kalau mau nungguin ya nungguin, jadi malah pulang sendiri. Mas waktu jam berapa? Tadi bilangnya suruh pulang karena sini cowok. Sudah sedang enggak dia mau. Kamu sudah enggak berat sama istrimu ya? Hah? Sudah enggak berat ya? Udah enggak sayang. Udah sekarang beda cerita kan. Oh, udah beda cerita. Ini kan jelas tidak benar. Harusnya sosok suami yang bertanggung jawab yang mengantar ke orang tuanya. Oke, ini suami ada kerja sih. Apa? Ada. Yang mana? KTP-nya mana? Enggak kerja. Yang kerja istrinya? Oh, kerjanya istrinya, lakinya petengklek gimana? Hah? Ini mah Bang Gaya nih. Lu kerja kagak lu. Istri yang kerja lu. Masa petengklek-petengklek enggak ngargai istri. Astagfirullahaladzim. Ini saya baru di rumahin, posisinya dia yang tiba-tiba dipanggil duluan kerja. Saya baru di rumahin. Dan saya juga enggak mau maksa Pak, tergantung dia. Saya sudah bilang kalau mau nungguin. Jadi kalau mau ngapain sih pulang? Lu ngapain sih main game doang, main game? Saya kan belum pulang. Iya, alasannya apa di sini? Memang situasi saat nikah muda, kebiasaan lama saat mereka bujangan tidak dia hilangkan. Ini akibatnya. Sudah menikah, masih juga kumpul dengan teman-temannya, main game. Padahal dia seharusnya di rumah bersama istri tercinta. Mbak sekarang di sini? Apa mau pulang? Di sini? Tungguin suamimu bagaimana perilakunya? Ya? Tabah ya, Mas, di sini. Yang punya rumah. Takut saya kamu kegiatan begini juga mengganggu tetanggamu. Takut saya ya. Jam segini juga kamu belum tidur, ini rumah deket-deket nih. Kotoran mepet semua. Iya, kosong semua Pak, ini cuma kosong. Dua dong. Oh iya. Sekarang ini titik nih, istrinya. Oh, ini. Iya Pak, tadi sebelum di sini memang dia sempat berantem berdua di dalam. Cuma nggak berantem tangan gitu sih, cuma memang pakai mulut. Saya juga kan nggak berani. Nah, sekarang ini kan suami istri, ya. Biar menyelesaikan masalahnya di sini. Iya. Sampai kasih tempat tidur di istri sampean. Iya, emang di kamar Pak. Dari tadi juga pas dia pertama datang, saya bilang di kamar aja. Maksudnya kan kalau di depan lagi pada main. Iya, oke Pak, sampai di kamar sana. Himbauan kami kepada keluarga yang masih muda. Kalian sudah suami istri dalam sebuah keluarga. Binalah keluarga itu. Rencanakan sebuah pekerjaan yang tetap punya rumah dan menyusun hari-hari ke depan agar lebih baik secara ekonomi dan langgeng dalam perjodohan. Nah, ya, Bu, naik, Bu. Aduh. Tidak ada tangannya. Bisa enggak? Ya. Yo. Jangan nih. Mama. Yo. Kemarin gimana? Mbak sempat surut. Sempat surut. Tapi hari kemarin sempat ke atas juga. Terus balik lagi karena surut. Iya. Eh, lagi.